hari kita cek di mana, Pak? Hotel 10-10 Tarawak, Pang Kelir. Oke, guys. Ayo kita masuk. Calon jemaah haji, kita sudah masuk di lobi hotel Tarawak Al Khalid. Sekarang inilah kondisi lobi utama hotel, tempat jamaah pertama sampai dan bisa beristirahat sambil menunggu proses penurunan barang dan bis-bis selanjutnya. Inilah tempatnya, kita lihat ini lobi utama resepsionis. Sebagai pelayanan utama jamaah haji nanti akan keluh kesah ataupun mengadu. Ini tempat khusus duduk lansia. Jadi punya bagi lansia bisa melihat tanda kursi prioritas ini menjadi tempat duduk lansia. Oke, sekarang mari kita lihat lantai 1 untuk kamar calon jemaah. Oke, bagi jemaah haji, calon jemaah haji yang mau akses lift ke lantai atas, jadi kita menggunakan, yang pertama kita memesan. Cara memesan kita untuk naik ke atas itu dengan menekan tombol pesanan. Dan di sinilah proses lift akan turun ke lantai calon jemaah haji yang akan mengakses lantai atas. Oke, ayo kita masuk. Ya, calon jemaah haji, ketika kita butuh ke lantai berapa, kita tinggal menekan tombol yang ada di papan ini. Dan di sini sudah ada keterangan kemana yang akan jemaah tuju. Ke lobi dasar, musola, restoran, tempat dokter, tempat cuci pakaian, dan selanjutnya. Oke, kita coba ke lantai 1. Calon jemaah haji, mari kita lihat fasilitas hotel yang disediakan oleh Hotel Tarawak Al Khalid. Ketika kita masuk pertama di ruang 117, kita memperoleh yang pertama kitchen. Kita lihat kamarnya. Ini kita contohin di kamar 118 Hotel Tarawak Al Khalid, Misfalah Sektor 10. Nah, di sini kamar jamaah haji, di mana setiap kamar kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 jamaah per kamar. Kamar ini dibekali dengan AC, fasilitas AC, AC yang sangat dingin. Kita pakai AC sentral di sini. Kemudian ada lemari tempat penyimpanan baju. Di sini juga bagi jamaah setiap hari memperoleh 1,5 liter air zam-zam. Kita punya juga kulkas. Kulkasnya berfungsi enak. Hotel sudah diberikan fasilitas air minum 5 kotak. Calon jemaah haji, selanjutnya kita lihat WC. Dan bagi yang kamar tadi berapa 118 juga kita sudah punya kitchen berat ya. Oke, ini toiletnya kita punya shower ya yang berfungsi dengan bagus untuk jamaah haji kita mandi. Dan toilet oke, airnya berfungsi. Lavabo juga berfungsi. Kita sudah punya persediaan sabun. Dan di setiap hotel tadi sudah kita review siap. Demikianlah review kamar hotel Tarawak Al Khalid di Misfalah Sektor 10 dengan nomor hotel 1010. Terima kasih. Assalamualaikum.